Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini Bagas berada di loket Pak Kumis ya. Pak Kumis ini megang beberapa PO bus, yaitu CRG, PO Harapan Jaya, PO Batu Mutu Putra, dan PO Limbersa teman-teman ya. Limbersa ke Bandung, PO Batu Mutu Putra ke Jogja, CRG ke mana CRG ya? Bandung, Harapan Jaya ke Surabaya. Nah, ini nomor telepon Pak Kumis 0813 7760 1157. Di sini Bagas sedang menunggu PO Batu Mukti Putra teman-teman ya. Dari arah Jambi, teman-teman. Dari arah Jambi itu julukannya Elvareta, teman-teman ya. Kalau dari Jambi biasanya kelasnya eksekutif, super eksekutif teman-teman ya. Ini tadi lagi macet kata Budenya, macet di area Sumbawa teman-teman ya. Kita sedang menunggu di loket Pak Kumis ini teman-teman. Bagas sendirian ya, sama Bagas. Kita tunggu. Oke teman-teman, update lokasi dari bus Batu Mukti Putra yang berjulukan Elvareta rupanya udah di KM 15 ya. Kita tunggu lagi, tunggu sebentar lagi akan mampir di loket Pak Kumis teman-teman ya. Nih masuk bus Batu Mukti Putra Elvareta dari Jambi menuju Jogja ini. Nah, kelasnya SE tentu ya, per eksekutif. Nah, jadi bus Elvareta ini sasisnya adalah the best of classic bus series OH 1626. Sasisnya adalah Mercedes-Benz 1626. Bodinya Jetbus Jaya non-economy. Konfigurasi seatnya adalah 2-1 teman-teman ya. Dan jumlahnya tuh bagus gak tau tepatnya, tapi biasanya tuh SSE tuh jumlah seatnya adalah 23 seat teman-teman ya. Platnya AD1427F, super eksekutif. Dia dari Jambi ya, sudah mendarat di kota Palembang. Akan beristirahat sejenak, habis itu berangkat lagi menuju Jogja teman-teman ya. Jadi kita kelilingi bus Batu Mukti Putra Elvareta tersebut teman-teman ya. Sasisnya adalah Mercedes-Benz Electrical Series OH 1626 teman-teman ya. Bodinya Jetbus 3 dari Adi Putro teman-teman ya. Double glass teman-teman ya. Luarnya warna hitam, abu-abu dan putih. Oh ya, itunya spare-nya itu sudah menggunakan balon atau bisa dibilang air suspension. Ini super eksekutif. Di korpet bawahnya ada tulisannya John apa nih? Keren Jax Batu Mukti Putra Jelita 2. Nah, ini suara mesinnya masih garing dan bagus teman-teman ya. Ini mesinnya. Mana ya ngeliat mesinnya ya? Sini aja. Thank you.
di Palembang jam 8-an teman-teman ya. Ini sopirnya dan keneknya akan beristirahat dan penumpang akan istirahat, buang air kecil maupun air besar di loket Pak Kumis. Ini berembut ya, ada dingin banget AC di dalam bus ini teman-teman. Oke teman-teman, jadi tiket dari Palembang menuju Jogja dengan kelas super eksekutif adalah 650. 6,5 teman-teman ya. Dari Palembang tujuan Jogja dengan kelas super eksekutif, kalau eksekutif kelas Bagas nggak tahu berapa tiketnya teman-teman ya. Mungkin beda-beda tiket dari Palembang ke Jogja ya. Oke teman-teman, ini lagi ke bus Batu Bukit Mitra. El Vareta sedang pengecekan surat jalan dari Kota Palembang teman-teman ya, karena ada tambahan sewa dari Kota Palembang. Nah, ini berangkat ke Batu Bukit Mitra El Vareta teman-teman. Ini supirnya ganti nih ya. Oke, berangkat PO Batu Bukit Putra El Vareta. Apa suka mikir-mikir kecemplung parat kok. Menuju Jogja. Ini supirnya gantian teman-teman. Gantian di loket Palembang. Jelas. Yuk. Schedule video bonus hari ini, jangan lupa like, comment, subscribe, share channel Bagas Family Official. Jika ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen YouTube Bagas Family Official.